Terima kasih. Saya itu ulangtahunnya tanggal 5 Agustus. Sekarang tanggal 17-18. Dan enggak apa-apa, terima kasih kejutannya, terima kasih kuenya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkahnya. Semuanya selawat hasbi Rabbi jallallah. Kita berdoa mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita senantiasa menjadi bangsa yang akur. Bangsa kita menjadi bangsa yang damai. Bangsa kita menjadi bangsa yang rukun, menjadi ibadatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Ya Allah ya Rabb. Amin. Di siang hari ini di tengah guyuran hujan yang merupakan anugerah-Mu ya Allah. Amin. Perkenankanlah kami hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini ya Allah. Amin.
Yang demi Allah kehadiran kami karena kami mencintaimu ya Allah. Amin. Yang demi Allah kehadiran kami karena kami mencintai Rasulmu ya Allah. Amin. Perkenankanlah kami hamba-hambamu ya Allah. Amin. Menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Amin. Menghusukkan hati dan pikiran kami ya Allah. Amin. Untuk senantiasa bermunajat kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak anugerah kanuar karunia rizki yang kau berikan kepada hamba-hambamu ya Allah. Kesehatan yang tidak pernah kami perhatikan engkau berikan dengan begitu luar biasanya ya Allah. Kenikmatan yang begitu luar biasa setiap hari kau berikan kepada kami ya Allah. Dengan badan kami yang sehat, badan kami yang kuat, sehingga kami masih bisa bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga kami ya Allah. Semua kebaikan-kebaikanmu itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa. Semua anugerahmu ya Allah kami balas dengan perbuatan salah dan khilaf. Semua kebaikanmu ya Allah kami balas dengan kemaksiatan. Semua kebaikanmu ya Allah kami balas dengan kemungkaran ya Allah ya Rabb. Tak pantas kiranya kami ya Allah mengharap ampunanmu ya Allah, tapi kami hamba-hambamu ya Allah meyakini sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, pintu maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, namun maghfirahmu lebih besar daripada lautan ya Allah. Untuk itu ya Allah, di tengah-tengah turunnya air hujan ini ya Allah, yang merupakan waktu mustajabah untuk kami berdoa ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami semua yang hadir ini ya Allah tak pantas kiranya masuk ke dalam surgamu ya Allah, namun sungguh ya Allah kami tak mampu ketika harus masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Untuk itu ya Allah kami mohon rahman dan rahimmu ya Allah, kami memohon ampunanmu ya Allah atas semua dosa yang kami lakukan ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terbayang di benak kami ya Allah perjuangan orang tua kami membesarkan kami ya Allah. Wabil khusus ya Allah, terbayang di benak kami ya Allah bagaimana kemudian ibu kami mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran kami ya Allah. Begitu besarnya jasa orang tua kami ya Allah, sehingga Sayyidina Ali ketika ditanya bagaimana seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, apa jawaban Sayyidina Ali ya Allah? Sayyidina Ali mengatakan ketika seorang anak berbuat kebaikan 24 jam kepada orang tuanya, seumur hidup dalam hidupnya tidak mampu membalas jasa baik kedua orang tuanya. Ya Allah ya Rabb, banyak di antara kami yang datang di tempat ini ya Allah atas nama membahagiakan orang tua kami, atas nama kebahagiaan orang tua bapak dan ibu kami. Namun begitu kami sampai di tempat ini ya Allah, banyak di antara kami yang melupakan orang tua kami ya Allah. Ketika kami berangkat ke Taiwan ya Allah, banyak di antara orang tua kami yang menggadaikan sertifikat tanahnya ya Allah, menggadaikan rumahnya ya Allah, menggadaikan tanahnya ya Allah, menggadaikan sawahnya ya Allah, supaya kami bisa berangkat ke negeri ini untuk mencari nafkah bagi mereka ya Allah. Tapi ketika kami sudah berada di sini ya Allah, engkau berikan banyak kenikmatan kepada kami, engkau berikan uang kepada kami, engkau berikan rezeki kepada kami, tapi kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Begitu banyak di antara kami yang melupakan kedua orang tua kami ya Allah. Mereka sakit, kami tidak bisa merawatnya ya Allah. Mereka berusaha membesarkan kami tanpa kami bisa membalasnya ya Allah. Mereka berjuang demi kami, tapi semua itu tidak pernah kami hiraukan ya Allah. Bahkan ada di antara orang tua kami hari ini berada di rumah sakit ya Allah, namun kami tidak bisa menemaninya ya Allah. Barangkali ada di antara orang tua kami ya Allah hari ini yang berjuang untuk hidupnya ya Allah, tapi kami tidak bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Atau bahkan barangkali ya Allah hari ini ada di antara orang tua kami yang kau panggil ya Allah, sementara kami belum menemaninya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikan kami anak-anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu besar pengorbanan orang tua kami, namun kami belum bisa membalasnya ya Allah. Begitu sombongnya hati kami ya Allah, begitu takaburnya hati kami ya Allah. Kami terbuai dengan kenikmatan duniawi ya Allah, sehingga niat kami membahagiakan mereka kami lupakan ya Allah. Ya Allah ya Allah, untuk itu ya Allah hari ini ya Allah kami memohon kepada-Mu ya Allah,
Ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Ampuni kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa bapak ibu kami.